Oke teman-teman, akhirnya pesanan kita datang juga. Ini helm Yenka standar tapi tembakan, merek aslinya Takira mungkin, lupa ya. Yang ini tas ransel, fotonya sih besar tapi ini kok cuma kecil banget ya. Oke, kita buka satu persatu. Kita buka dari helm mungkin, semoga aja nggak ada yang pecah. Biasanya kalau ongkiran gini helm dilempar-lempar oleh jasa ekspedisinya. Jadi kita buka, nggak ada gunting, pulpen pun jadi. Kita buka di sini aja. Ya, kita ginikan saja. Kita buka di situ. Ayo sini lagi. Iya, bagus seperti itu. Semoga aja nggak pecah. Kita buka di sini. Oh, ini talinya gimana nih? Oh, gini. Alright, alright, alright. Thanks. Nah, lihat tulisannya INK. Nah, lihat harga cuma 150. Cuma 150 sudah dapat helm seperti INK asli. Nah, lihat tulisan dot seperti di INK. INK, INK helmet. Nah, lihat. Kita buka ininya. Ya, helm ini benar-benar mirip seperti helm INK, tapi tentu kualitas mungkin beda ya. Ya, seperti itu. Wow, lihat. Oke, nah ini Takira helmet. Ini SNI. Oke, kita sudah dengan helm. Ya, ini sponnya ini mungkin beda mungkin sama INK. Oke, helmnya sudah. Kita pindah ke tas ransel dari Surya Guna dari Bukalapak. Oh, cuma kresek. Walaupun cuma kresek, tapi lumayan ini. Lumayan ini. Ini ranselnya jos. Oke, nanti kita foto ya pemakaian helm sama tas ransel. Oke, sip. Ini apaan nih? Mungkin ada namanya di sini tapi kok enggak ada nih. Oke lah, kita lihat fotonya. Mantap. Oke teman-teman, kita akan coba memakai helm INK palsu, yakni merek Takira tersebut. Oke, ini helmnya. Kita makainya itu begini ya. Ini, begini, terus. Nah, agar rambut kita itu belakang, jadi makanya. Oke, mantap. Kemudian ransel. Ranselnya tadi. Oke.
sekarang coba kita masukkan helm ke ransel, apakah bisa? Nah, bisa. Helmnya kita masukkan ke ransel. Wow, luar biasa teman-teman, ternyata helmnya masuk. Wah, sebegini besar. Oh ya, ransel ini cukup lengkap sih, seperti ini. Ini kelihatan nggak? Hah? Kalian? Ini masuk perut. Terus ini dada. Sip, masuk. Oke, jangan lupa like, share, dan subscribe. Oke, kita tunggu video selanjutnya. Terima kasih.